Halo Mas Bro, selamat datang di channel gue Nuga Prison. Jadi di video kali ini, gue bakal mereview jersey timnas U23 Indonesia yang di SEA Games beberapa hari lalu gitu ya. Jadi ada jersey terbarunya gitu, yang di sini yaitu lining ya, lining, terus ada corak-corak juga. Pokoknya jersey yang mirip banget dengan jersey yang dipakai oleh timnas Indonesia ketika main di SEA Games Vietnam 2022 ya. Langsung aja. Jadi di sini gue pakai patch buatan Idespon yang versi bulan Sutena gitu bro. Sebenarnya gue nggak terlalu suka temanya, tapi kan gue cuman ngincer si jersey-nya aja gitu bro. Gue suka jersey-nya. Kita langsung aja lihat. Jadi kalian bisa download buat yang mau coba jersey timnas SEA Games Indonesia ini. Linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar yang gue sematkan, itu link asli dari Idespon-nya. Jadi kalian, setelah kalian nanti pasang misal patchnya, kalian carinya di bagian ini nih. Di sini tuh banyak banget patch atau jersey modnya gitu bro. Ada juga tuh, kalian bisa lihat liga-liga top Eropa, klub-klub Eropa, terus ada BRI Liga 1-nya juga. Nah, kalau yang jersey timnas yang gua pakai sekarang itu posisinya ada di J-League Division 2 kalau nggak salah, di sini ya. Lalu kalian scroll ke bawah, cari yang Zweigen Kanazawa yang logonya itu Garuda ya, merah putih. Nah, di situ letak dari jersey gitu bro, timnas SEA Games Indonesia. Nah, langsung aja kita coba lihat dulu ketika kita beres merekrut pemain seperti apa sih tampak depan jerseynya. Langsung aja kita coba bro. Setelah kita coba nanti di sini, kita langsung coba main di match ya. Nah, ini untuk tampilan jersey-nya, bukan yang ini, bentar. Nah, ini sama kan? Mantap banget pokoknya bro. Langsung aja gua enggak sabar untuk mencobanya di pertandingan. Kita main campaign aja. Oke bro, kita bakal coba langsung aja dia ya. Main match. Di sini kita lihat dulu jersey-nya. Nah, ini untuk jersey home-nya yang merah ini ya. Ini yang dipakai timnas pas SEA Games di Vietnam kemarin. Lalu ini untuk tandangnya seperti ini. Kita pakai yang merahnya karena kita bakal review-nya yang merahnya, bro. Langsung aja kita coba di match apakah bagus. Ya pasti bagus sih karena gue suka gitu dengan warna merah, apalagi jersey timnas kebanggaan kita semua Indonesia. Oke ya, semoga memuaskan. Wes mantap, sudah berubah merah-merah merona ya jersey-nya. Oke. Aduh. Nice. Kita coba golin satu gol aja. Satu gol bro, susah kali ini lawan bot ya. Padahal cuma lawan bot. Banyak yang bilang sih bot di kampanye sekarang makin gigi. Ya mungkin aja sih karena gua udah lama banget gak main lawan bot. Malas gitu, gak ada event yang menarik ketika main di event versus komputer itu. Gak ada koinnya bro. Kalau ada koinnya sih gua juga main. Oke ya, langsung aja kita coba Kesi kepada Inzaghi, Inzaghi kepada Giroud, Giroud kepada Inzaghi. Aduh, ayah back eta saha. Menghalangi saja ya kamu ya. Oke, Inzaghi. Goal, nice. Kita selebrasi ya. Kita coba langsung lihat aja jersey-nya Mas Bro. Wah. Luar biasa. Sangat mirip kan? Oke. Jadi kita enggak ada salahnya untuk mencoba patch ini karena ada jersey timnas Indonesia SEA Games bro. Oke ya, ada duo nomor 9 nih, Giroud dan Inzaghi. Oke bro, jadi segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.